sebenarnya kalau kita nak jalankan eksperimen atau aktiviti-aktiviti dalam makmal, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita perlu ada perancangan teliti. Kita perlu bekerjasama dengan pembantu makmal. Kita maklumkan lebih kurang dalam 3 atau 4 hari sebelum daripada tarikh amali dijalankan. Kita mesti maklumkan apa radas yang kita nak, bahan-bahan yang kita nak, berapa kumpulan kita nak buat, bagaimana perjalanan dalam pelaksanaan eksperimen lah. Jadi kalau kita tak buat benda ni lebih awal, kita punya perjalanan eksperimen tu nanti akan tersangkut di tengah jalan. Jadi perancangan awal mesti ada. Yang pertama perancangan sistematik, yang kedua perbincangan dengan pembantu makmal, yang ketiga kita sendiri kena aware sebenarnya eksperimen ini macam mana, perjalanan dia, hasil yang kita jangka akan kita dapat. Dan sebagai guru kita sendiri kena jalankan eksperimen sebelum kita suruh budak buat. Siapa yang tak ada tu? Tak ada rasa. Siapa tahu ke mana pergi budak ni? Okey, tak apalah. Mungkin dia tak sihat kot, ya. Okey, boleh duduk semua. Okey, anak-anak buat semua. Hari ni sihat ke? Ya. Dah makan? Ya. Duduk. Okey, hari ni kita akan buat satu aktiviti kelas, ya. Kita akan buat eksperimen hari ni. Tetapi sebelum kita buat eksperimen, oleh kerana kita mengendalikan peralatan, kita mengendalikan radas dalam makmal, jadi saya perlu beritahu beberapa perkara. Yang pertama, kita tak boleh main dengan radas, dengan bahan-bahan yang ada, terutamanya yang melibatkan api. Ya. Yang kedua, oleh kerana kita menjalankan eksperimen, awak nak jadi saintis kan? Okey, jadi di depan kamu tu kamu ada apa agak tu? Ada lab coat, ya. Jadi saya minta semua orang pakai lab coat dia sekarang. Okey, pakai kemas-kemas, butangkan. Polanya betulkan. Boleh? Dia tenang? Amin, betulkan pola, ya. Oh, Hafizul. Comel dah. Okey, yang dah siap tu boleh duduk. Okey, sama. Semasa kamu menjalankan amali, radas sentiasa digunakan sepenuhnya. Apa sahaja radas yang ada dalam diri kamu, digunakan sepenuhnya. Selepas selesai sahaja amali kamu jalankan, kamu kena kemas balik. Bersihkan semula dan letak balik sebagaimana yang tersusun tadi, ya. Okey. Saya akan libatkan perbincangan dalam kumpulan. Jadi kamu akan berbincang dalam kumpulan untuk dapatkan keputusan bersama, ya. Jadi apa yang kita belajar ini? Sebelum tu ada tak apa-apa lagi yang tak faham tentang pengendalian amali di makmal?
sebenarnya kita dah buat banyak kali kan. Okey. Sebenarnya bila pelajar-pelajar masuk saja dalam makmal, ada banyak perkara-perkara yang mungkin kalau tersalah ambil tindakan boleh mengakibatkan bahaya. Contohnya apabila menggunakan api. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia tak berapa perasan bahawa dia orang tidak selamat masa mengendalikan api. Jadi kita kena beritahu macam mana langkah-langkah yang dijalankan supaya keadaan dia selamat dan tidak mengakibatkan perkara-perkara buruk lah. Sebab bila terjadi sesuatu kemalangan, semua pihak akan diambil tindakan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu daripada nilai murni yang kita kena serapkan, terapkan pada pelajar-pelajar ialah setiap perkara yang dilakukan, mesti ada tindakan, langkah-langkah untuk menjaga keselamatan. Supaya pada satu hari besok bila dia orang dah dewasa, perkara ini akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you.
macam tu sayang. Buka kat dia. Buka dia. Macam tu kan. Lepas tu. Buka. Kenakan butang dia. Kan? Pasal ada belakang. Dah kena butang ni. Kau pusing ke belakang. Kau lipat. Tengokkan dia punya. Macam mana tadi? Kena butang. Lepas tu nanti pusing ke belakang ni. Nampak tu kan kali lipat. Pusing ke belakang, lipat. Tu pandai dah. Ni mesti dah tolong mak lipat kain kat rumah ni. Okey, so far. Ni siapa punya ni? Ini dia rumah. Alim? Kenapa tak kemas Alim? Okey, susah balik atas meja. Dah, selesai? Okey, Letak sekali kasi. Okey, dah settle. Kumpulan mana tak selesai lagi? Hafiz sudah. Hafiz dia hari ni dia sedih. Reading tak dapat. Okey, monitor. Alhamdulillah dan terima kasih cikgu. Alhamdulillah dan terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita boleh beredar. Ikut kumpulan belakang bergerak dulu ya. Buat dua-dua macam tadi. Tolak kursi ke belakang. Bila mengendalikan sesuatu amali, kita ada kemahiran saintifik, kita ada kemahiran manipulatif. Dalam kemahiran saintifik itu adalah satu daripada aspeknya ialah nilai-nilai murni. Pelajar-pelajar ni kena diberitahu bahawa setiap satu yang mereka buat, mereka kena bertanggungjawab. Jadi kalau sekiranya dalam mengendalikan radas, mereka kena mengemas ini radas supaya elok kemas macam biasa. Kalau mereka melakukan pembedahan ke atas haiwan, haiwan-haiwan yang dibedah ni kena dihapus kira dengan baik. Maksudnya kena ditanam dengan baik supaya tidak meninggalkan bau ataupun meninggalkan kesan nanti ada haiwan-haiwan lain makan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini adalah untuk alam sekitar. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam amal sebenarnya ada objektif dia. Jadi keselamatan dengan mengemas apa semua itu adalah salah satu daripada hubung kait yang kita perlu tekankan.